Halo Sobat Inspirasi News, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kabar duka kembali menerpa dunia musik tanah air. Pelantun lagu sekaligus maestro campur sari di Indonesia yakni Didi Kempot telah menghembuskan napasnya yang terakhir. Didi Kempot berpulang ke rahmatullah di 53 tahun. Didi Kempot dikabarkan meninggal dunia di Rumah Sakit Ibu, Solo, Jawa Tengah, Selasa 5 Mei 2020. Penyanyi bernama asli Dionisius Prasetyo sempat dibawa ke rumah sakit dalam kondisi tidak sadar. Hal itu diungkapkan oleh asisten manajer humas RS Kasih Ibu Divan Fernandes. Datang dalam kondisi tidak sadar, kita lakukan upaya pertolongan semaksimal mungkin, tapi akhirnya meninggal, ujar dia saat dihubungi oleh media. Didi Kempot sendiri meninggal pukul 7.45 waktu Indonesia Barat. Ya, betul, meninggal pagi ini di Rumah Sakit Kasih Ibu. Sudah saya cek ke dokter jaga, ujarnya. Belum diketahui secara pasti penyebab meninggalnya pelantun lagu Sewu Kutha tersebut. Begitu juga dengan rencana pemakaman Didi Kempot. Didi Kempot sendiri sangat dikenal sebagai seorang penyanyi dan penulis lagu campur sari dari Surakarta. Didi Kempot didala sebagai Godfather of Broken Heart oleh kalangan muda dari berbagai daerah di Indonesia dan menyebut diri mereka sebagai Sad Boys dan Sad Girls yang tergabung dalam Sobat Ambiar. Didi Kempot merupakan putra dari seniman tradisional terkenal Ranto Edi Gudel yang lebih dikenal dengan Mbah Ranto. Didi Kempot merupakan adik kandung dari Mami Prakoso, pelawak senior Sri Mulat.